Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, kuat dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dengan penduduk Muslim yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariat Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi khusus yang diatur sendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analisis memperkirakan cadangan gas alam Aceh yang terbesar di dunia. Pada tahun 2004, gempa dan tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat di provinsi ini. Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Aceh Merdeka. Aceh pertama kali dikenal dengan nama Aceh Darussalam. Setelah pasca perjanjian MOU Helsinki, diubah menjadi Nangro Aceh Darussalam. Sebagaimana daerah lain di Kepulauan Nusantara, Aceh juga pernah mengalami masa berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang datang dari India. Pada masa itu, Aceh telah diwarnai dengan adanya beberapa kerajaan yang berdasarkan agama tersebut, misalnya Kerajaan Indrapuri, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapurwa. Semuanya terletak di Aceh Besar yang menganut kepercayaan Hindu dan mempengaruhi oleh India. Islam pertama kali disebarkan di Aceh sudah dimulai sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Terkait Islam yang datang ke Aceh, Sunan Hoeranje dengan teori Gujaratnya menyebut Islam yang datang ke sana bukanlah Islam yang dibawa Muhammad, tetapi Islam yang sudah berkembang, bukan Islam dari Al-Quran dan Hadis, melainkan Islam dengan kitab-kitab fikih dan dogmanya dari abad yang ketiga. Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudrapasa yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja atau Banda Aceh sekarang ini. Dalam sejarahnya yang panjang, Aceh telah mengukir masa lalu yang megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer. Karena sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, Aceh mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan sehingga mampu menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Aceh Darussalam pada zaman kekuasaan Zat Sultan Iskandar Muda Mukhta Perkasa Alam merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh pada zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau hingga ke Perak, Malaysia. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan besar di dunia pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda. Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873. Dimulai dari kedatangan Jenderal Kohler dengan jumlah pasukan sebanyak 3.000 termasuk 168 perwira. Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkoar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal. Pada tahun 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Bahkan pada hari pertama perang berlangsung, satu unit kapal perang Belanda, Citadel van Antwerpen, harus mengalami 12 tembakan meriam dari pasukan Aceh. Sunan Hoeranje, seorang ahli sejarah yang berpura-pura masuk Islam dari Universitas Leiden, yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pimpinan Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada Sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, Belanda berhasil merebut sebagian Aceh Besar.
Sultan Muhammad Daud akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Pada saat itu, ibu kota Banda Aceh telah sepenuhnya direbut oleh Belanda. Namun, perlawanan masih terus dilakukan oleh panglima perang dan para ulama Aceh sampai akhirnya Jepang masuk dan menghentikan perang Belanda. Perang Aceh merupakan perang yang paling banyak merugikan pihak Belanda sepanjang sejarah penjajahan Nusantara. Pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat parlemen dibentuk, Tengkunya Arif terpilih sebagai wakil rakyat pertama dari Aceh. Lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatera, yaitu Teuku Muhammad Hasan. Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonisme Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pimpinan perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun, ketika keadaan sudah membaik, penjajahan terhadap masyarakat Aceh, khususnya kaum perempuan, mulai dilakukan oleh personil tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan kaidah Islam. Karena itu, pecahlah perlawanan Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. Contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Teluk Sumawe. Aceh yang semula bergabung dengan Indonesia dengan jaminan Soekarno akan mendapatkan syariat Islam, merasa kecewa karena syariat Islam tidak dijadikan sebagai landasan negara. Sehingga pada tanggal 21 September tahun 1953, Tengku Muhammad Daud Bereh atas nama rakyat Aceh mengumumkan bergabung dengan negara Islam Indonesia yang didirikan oleh Karto Suwirjo. Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan Islam bernama Gerakan Aceh Merdeka telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung hampir 30 tahun. Sistem pemerintahan yang berlaku di Aceh saat ini ada dua, yaitu sistem pemerintahan lokal dan sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan penjenjangan, perbedaan yang tampak adalah adanya pemerintahan mukim di antara kecamatan dan kampung. Penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi kehidupan beragama, kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam menerapkan kebajikan Aceh. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share.